Nah, teman-teman, menurut informasi tadi kita salah jalan, kira-kira di sini. Ternyata banyak soalnya, banyak banget, tapi ternyata di sana. Di sana bismillah semoga enggak ada apa-apa, kita mau campurin ke sana. Dan tim semua juga udah siap kalau misalnya takut ada apa-apa. Jadi biar kita selamat. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Oke, masker. Ini bohongin sama penyungan. Ada temennya? Siapa namanya? Ada teman di sini? Banyak. Siapa? Namanya Tete. Coba lihat perutnya. Coba lihat perutnya. Ada itu enggak? Ada keluar darah enggak? Tidak. Hah? Tidak. Ada enggak? Mau darah sih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang kita lagi mau samperin ada orang di salah satu rumah kosong. Kita nggak tahu nih, ini orangnya masih waras atau enggak gitu. Kita dapat reportan dari Mas Irfan. Nah, kita lagi mau coba langsung terjun ke sini. Dan katanya dia cuma sendiri di sini dan di keadaan dengan rumah kosong seperti ini. Ini lihat deh, ini mistis banget, parah. Ini mistis banget. Apalagi kita datengin pas malam Jumat ya. Semoga nggak ada apa-apa. Semoga nggak ada apa-apa dan minta doanya semoga lancar semuanya. Ini ada rumah kosong semuanya. Katanya dulu ini tuh bekas kelurahan. Cuman nggak tahu kelurahan apa. Ini ada pohon juga. Assalamualaikum. Ini semuanya. Dan katanya di mana, di sini atau di mana ya? Di sana juga ada rumah soalnya. Jadi kita masih nggak tahu nih di mana posisi yang benernya. Coba kita masuk sini, kita masuk. Oh, salah. Assalamualaikum. Oh, tapi orangnya di mana di sini gitu? Kamu nanya nggak orang yang ada di mana, di belakang sana kali ya? Orangnya sih katanya di sini nih. Teman-teman, menurut informasi tadi kita salah jalan, kira-kira di sini. Ternyata banyak soalnya, banyak banget, tapi ternyata di sana. Di sana bismillah semoga enggak ada apa-apa, kita mau campurin ke sana. Dan tim semua juga udah siap kalau misalnya takut ada apa-apa. Jadi biar kita selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pang lumpang, mau juga nanti ke atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Tewati lagi tidur ya.
ya? Habis gua itu mau waktu pembayaran besar susah. Kenapa? Pembayaran besar susah. Kenapa emangnya? Suka sakit perut. Udah makan belum? Belum. Mau makan nggak? Mau. Aku ada makanan. Oh iya. Makanan apa ya? Ini makan nasi. Oh iya. Kalau makan nasi nanti nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tewati tinggal di sini sendiri. Iya. Sendiri ya. Berarti di sini buang air besar juga di sini? Enggak, di sana cuma barusan aja gue sakit perut. Oh gitu. Iya. Ini apa? Itu apa toge? Tadi semalam mau dibuang ke sana, teman saya ngucapin toge gini. Siapa temennya? Gitu. Temennya? Ada temennya. Ada teman di sini. Banyak. Siapa? Namanya Teteh. Ada teman di sini? Banyak. Siapa? Namanya Teteh. Ada teman di sini? Banyak. Siapa? Namanya Teteh. Ada teman di sini? Banyak. Siapa? Namanya Teteh. Ini teman di sini? Iya. Manusia? Iya. Teman. Teman. Nah, ini bukan teman. Teman, tapi pasti temannya beda. Kenapa beda? Makhluk halus ya temannya. Kan? Siapa? Manusia. Iya. Nah, benar. Iya. Jadi teman-teman baunya sangat tidak sedap. Baunya sangat tidak sedap. Jadi sepertinya Kirangi ini, Tewati ini, mohon maaf ya, buang air besar di sini dan pup di sini. Dan buang air kecil di sini. Iya, Teh ya? Iya sih, cuma enggak tahu enggak ada soma. Soma apa? Soma itu warna. Apa tuh? Kayak pancuran buat gaisan. Oh, toilet maksudnya? Iya, toilet. Nah, Tewati dari mana? Kok bisa ke sini? Coba sini kita agak mendekat ya. Kita tetap harus hati-hati. Cibadak. Cibadak tuh di mana? Dari itu, Cibadak Cilenyi. Cilenyi itu di Bandung ya? Iya, di Bandung. Bandung? Iya. Rumahnya tahu? Tahu. Di mananya? Daerah Citiis. Citiis. Iya. Nama alamat rumahnya tahu nggak? Nggak tahu. Kalau itu mah tahu, saya belum pulang. Oh gitu. Iya. Tapi kalau nungguin nggak bisa ya? Kenapa? Nggak bisa. Kenapa? Nungguin di gudang. Nungguin di gudang apa? Di gudang sini. Cuma kalau ada makanan itu nggak repot. Nggak nyambung ya? Tewati mau pulang nggak? Gak ada tempat. Tidur cuma gak ada tempatnya ya. Gitu. Oke. Terus Tewati sehari-hari kalau makan dari mana? Dari kantin. Kantin mana? Kantin situ sebelah sana. Ada ya? Ada. Oh, di mana? Ini rumah siapa? Itu rumah tetangga sebelah. Ini? Yang ini? Tetangga situ tuh yang simbangga yang selam di sini. Jin Bamba yang malam sini saya nggak tahu siapa ya. Iya. Karena kebetulan ini malam Jumat teman-teman. Malam Jumat ya kita bismillah aja di sini ya. Iya. Tewati mohon maaf tapi Tewati di sini udah berapa lama? Udah 2 tahun. 2 tahun di sini. Di sini. Iya. Begini aja. Iya. Awalnya di mana? Awalnya pulang dari ini Taiwan. Pulang dari iya, Taiwan. Iya. Taiwan bukan Korea. Apa tuh? Emang Taiwan Korea? Bukan. Bukan. Dari mana? Kayak Amerika. Amerika? Iya. Jadi pulangnya dari mana? Pulang dari Pelabuhan Ratu. Pulang ke Batman. Gimana sih? Taiwan, Amerika, Pelabuhan Ratu. Kayaknya ini TKI ya kayaknya. Iya. Kalau enggak TKW. Enggak bisa TKW. Bener ya TKW ya? Enggak tahu. Kalau TKI saya pernah bilang kalau TKW kalau makan juga nggak bisa sampai. Ya Allah. Ya udah Tewati, ini diganti bajunya ya. Oh, aku ada baju non. Oh iya. Ganti bajunya yang baru. Jadi nanti kalau misalnya memang ada tempat untuk mandi, Tewati mandi. Iya. Ya nanti kita cari tempat untuk mandi. Tewati mandi, terserah Tewati mau makan dulu atau mau mandi dulu, makan dulu aja ya. Iya. Tapi di luar aja makannya, jangan di sini ya. Soalnya di sini makannya terlalu tidak higienis lah gitu ya. Mohon maaf ya. Takutnya nanti kesehatan Tewati juga
semakin memburuk gitu loh. Ya, ini barangnya apa aja nih? Ini cuma tas doang. Tas aja? Iya, baju dalam cuma semua. Dari mana? Dari rumah, habis beli kue gitu tadi teh. Nah, ini nggak nyambung. Nggak nyambung teman. Nggak lama-lama banget. Lama-lama berada tuh, lihat tuh. Ini kayak rumah kosong nih. Lewati umur berapa? 2 tahun. Umurnya 2 tahun? Iya. Mana mungkin umur 2 tahun? Ada 2 tahun, 3 tahun ke atas. Di Hello juga banyak mbak-mbak kayak gini teh Hello. Kemana? Ke situ, Balikpapan. Ah, nyambung. Umurnya berapa? Saya? 12 tahun. 12 tahun umurnya? Oke. 12 tahun katanya teman-teman, coba Tewati bisa tebak umurnya berapa? Bisa komen di bawah umur berapa Tewati ya. Ya udah, 2 tahun 9 bulan. 2 tahun 9 bulan. Makin ngaco. Berdiri deh, coba Tewati berdiri deh. Kenapa? Berdiri. Bisa jalan kan? Bisa. Sakit enggak, ada yang dirasa enggak kakinya semuanya? Cuma lihat ini doang, hujan. Sakit cuma rambut sakit perut, enggak ada yang sakit perut ya, nanti dicek sama Bu Bidan ya. Oh, punya Bu Bidan. Ah, ini Bu Bidan. Bidan. Bidan Susi. Bidan Susi katanya. Susi makanan. Ya udah, yuk kita coba keluar biar enggak terlalu lama di sini. Yuk. Kita keluar yuk. Kita keluar. Udah, itu enggak usah dibawa, itu enggak usah dibawa. Tuh, jangan udah sembarangan, enggak boleh. Sendalnya enggak ada ya? Nah, loh. Jadi teman-teman, ini kita mau coba bawa Tewati keluar karena ini kantor kayaknya tuh, lihat ada piala. Ini sekretaris ini kayak kelurahan, ya, tapi udah yang udah terbengkalai kelurahannya. Hamil deh. Enggak, habis ini sakit perut makanya mulai ke sini terus. Ada yang mungkin jadi semua. Di makan terus. Saya nggak lihat terus. Iya. Tewati berani tinggal sendiri di sini? Berani. Cuma kalau enggak ini mah takut sendirian lagi makan kue. Umurnya berapa? Umurnya 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya. Hmm, ngeblur ya? Kalau ya, ngeblur. Ngeblur. Hanya berbahasnya sih. Iya, udah. Astagfirullahaladzim. Tentang. Ini ngeblur. Astagfirullahaladzim. Udah, aku fokusin. Ayolah kita keluar ya. Tewati berani tinggal sendiri di sini? Berani. Cuma kalau enggak ini mah takut sendirian lagi makan kue. Umurnya berapa? Umurnya 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya, ngeblur ya. Kalau ngeblur. Tidur mah gak tau. Ngeblur. Iya, udah. Astagfirullahaladzim. Tentu, iya ngeblur. Astagfirullahaladzim. Udah aku fokusin. Ayo, aku ya. Jadi teman-teman harus tetap baca-baca. Karena di sini sangat, menurut saya ya, udah. Kita juga udah sangat merinding di sini. Apalagi ini pas banget malam Jumat. Jadi kita langsung coba bawa keluar aja Tewati. Dan menurut penjelasan Tewati di sini banyak temennya. Yuk kita ke bawah yuk. Di banyak sampah tuh teman-teman, lihat yuk. Lihat tuh, ini sampah semua nih. Sampah ini, sampah-sampah semuanya. Ya Allah Tete. Sepuluh ke bawah. Biasanya banyak kan, siapa aja orangnya di sini. Yuk kita keluar ke sini, keluar ke sini, kita keluar. Jadi nanti ada kita baru sama baju baru ya buat Tete ya. Tete rumahnya di mana, aku tanya sekali lagi. Pelabuhan. Pelabuhan mana? Pelabuhan Ratu. Tadi katanya Cilenyi. Ciban. Ciban di mana lagi? Daerah Sukabumi.
Sukabumi itu rumahnya, bukan di Cileunyi. Bukan. Tadi pertama bilang pertama di Cileunyi ya, jadi kita masih di Simpang Siur juga nih. Cideng-hideng gitu, kayak rambutan. Cideng-hideng kayak rambutan. Rambutan bukan hideng merah. Bukan, kayak tahap. Itu kayak kambing gitu. Aku mah kalau kesini takutnya nggak enak. Kalau misalnya beli nasi, makan ragu, makanya bingung di mana. Saya takut di sini. Takut di sini. Iya. Takut apa? Takut dia beli kuahnya roti. Bukan, maksudnya takut apa, Teteh? Takut diserang aja. Diserang sama siapa? Pakai mobil itu, serang kayak kaya gitu, kayak koya gitu, kaya gitu. Teteh di sini nggak takut? Enggak, cuma kalau beli nasi emang nggak takut sih, bawa selimut doang. Enggak, tapi Teteh nggak takut di sini. Enggak. Ada makhluk-makhluk yang godain nggak? Enggak. Bawa apa? Pembalut. Bawa pembalut? Iya, pembalut tuh kayak make up. Pembalut kayak make up, coba gimana tuh pembalut kayak make up? Ya udah, kita coba. Tanya lebih dalam lagi, semoga teman-teman ada yang kenal ya sama Teh Wati ini, jadi biar kita bisa antar pulang ke rumahnya itu lebih baik gitu. Ya udah, kita kesana yuk, kita makan segala macam yuk. Ke sini Teh. Teh Wati, coba lihat perut ya, coba lihat perutnya. Coba ya. Ini kenapa kita ada tali ini? Dia ngeluar di udara tuh. Nah? Ya ada sengaja. Oh iya, ada kan mobil. Ada kan mobil. Ada kan mobil. Ada. Ada itu enggak? Ada keluar darah enggak? Hah? Ada enggak? Kalau darah sih enggak. Soalnya dia sakit gitu. Harus diperiksa nih, hah? Sakit perut. Sakit perut. Ini kencang banget ini. Kencang ya? Kencang banget ini. Ada mens enggak? Ada keluar darah enggak? Enggak ada. Darah gitu ya. Sedikit-sedikit kayak mens. Kencang banget ini. Kencang ya? Harus di roti tawar gitu. Kayak roti tawar. Kayak lagi hamil. Lagi hamil. Tapi belum tahu. Pasti, ya. Coba tanya, ada yang Teh Wati ada yang pernah ke sini enggak? Ada yang pernah ke sini enggak? Cowok. Enggak ada. Atau kayak cowok-cowok yang beli kue. Heeh, ada yang suka megang-megang? Enggak tahu ya, kayaknya pernah sekali dipegang. Oh, dipegang. Oh, terus dikasih kopi. Di sini. Berapa orang? Dua orang, cuma nggak ngobrol lama-lama pulang ke situ. Nggak punya saya mau ke sini nginep lagi tapi nggak ada. Nggak tahu, kata saya tuh suka tawar baru sini. Nggak punya anak lama saya. Takutnya ada yang jahilin. Soalnya perutnya agak kenceng ya. Kayak lagi hamil. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita tadi sudah ngecek keadaan situasi Teh Wati di sana. Minta doanya semoga cepat terungkap ya, tentang keberadaan Teh Wati di situ, dan keluarganya juga bisa mengenali. Kita akan memperdalam lagi tentang keadaan Teh Wati. Besok kita akan balik lagi ke sini. Pagi-pagi kita besok sini ya. Kita cek semuanya. Kesehatannya, terus ya intinya semuanya lah, keseluruhan kita cek Teh Wati. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini, karena kalau
malam juga nggak memungkinkan ke sana, di sana. Jadi yang saya yang aku nggak kuat sih nyamuknya. Nyamuknya banyak banget, nggak kuat aku. Makanya kita lanjut besok pagi biar lebih menyeluruh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Doain semua sehat dan yang nonton juga sehat. Saya Adi Fuafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.